ya. Ayam ini gue giling sama tulang-tulangnya. Jadi ada yang kebetulan ada yang halus, ada yang agak kasar. Direbus itu? Ya, direbus. Plus tulangnya. Baunya emang enak. Iya, jadi gurih ya. Nah. Lihat tuh. Luar biasa sekali ya tingginya ya. Kita bisa waduh. Luar biasa sekali ini. Nah. Ini kalau mau tahu anjing segede kuda ya ini kira-kira ya. Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada kali ini saya akan menunjukkan video saat melatih Yoshi. Ini Yoshi anjing baru saya, Border Collie dari Black Ant Kennel Surabaya. Dan dia akan dilatih oleh brother saya ini, Ko Erwin, pelatih anjing, dog trainer. Ini saya sertakan semua media sosialnya, juga ada channel YouTube-nya juga, nanti bisa dilihat dan di-subscribe. Jadi kita akan melatih anjing latihan dasar banget. Cuman disuruh ngikutin tangan sama untuk duduk. Apa dulu kira-kira mau dikerjakan? Biasanya saya lebih pengenalan adalah suara clicker. Suara clicker plus makanan. Nah, suara clicker plus makanan nanti ya. Coba kita ambil makanannya sekalian. Buat sahabat yang mau tahu tentang pelatihan anjing di media sosialnya Ko Erwin, bisa di Instagramnya Erwin Sukamto atau di YouTube channelnya juga ada dua, bisa dilihat di sini. Thank you. Nah, biasanya saya kenalin adalah ya. Jadi saya kasih dia makanan, saya klik, saya kasih dia makan. Supaya dia tahu bahwa klik itu adalah makan. Pujian, makanan, ya, baik, klik positif. Iya, gitu ya. Hal-hal positif ya. Nah, lalu setelah saya setiap saya klik, saya kasih, saya coba untuk saya naikin tingkat kesulitannya. Bagaimana tingkat kesulitannya? Sekarang bukan saya yang kasih kamu, tapi kamu yang kejar saya. Nah, walaupun dia ragu, tapi it's okay, nggak begitu masalah. Nah, di sini ini pengenalan awal. Jadi saya lebih melatih anjing itu lebih anjing mau ikutin tangan saya. Karena tangan saya yang bakal ya sama seperti kalau orang kamu ke situ dong. Tapi kalau kamu ke situ dong, ke situnya kemana? Nah, ya kan. Nah, sama seperti si anjing. Jadi waktu saya panggil Yoshi, pengenalan nama dia, yang kedua adalah dia ikutin tangan saya. Tujuannya ikutin tangan saya buat apa? Contoh. Front. Nah, dia pindah ke sini. Saat saya geser, front. Nah, jadi dia tahu saya suruh kamu kemana. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau orang-orang pada bilang, ya iyalah pakai makanan ya kan. Nah, sekarang kita coba, walaupun ini nggak ada makanan, mungkin masih ada baunya. Tapi kalau memang misalnya ada yang mau challenge saya bakal cuci tangan dulu ya, pakai sabun. Tapi yang ini nggak usah. Kita coba. Yoshi. Dan dia datengin saya. Ya, tetap. Yoshi. Yoshi, takut ya main itu ya? Yuk, Yoshi. Mungkin kok, soalnya dilihatin sama itu. Yoshi, oh iya benar-benar. Nah, good. Nah, tapi tangan saya tidak ada makanan. Tapi saat saya klik, saya tetap kasih dia makanan. Jadi saya tidak bohongin dia. Good. Nah, jadi di sini pengenalan buat awal. Jadi dia kenal nama dia. Dia tahu harus ikutin apa sih, yaitu ikutin tangan saya. Bukan saya sih sebenarnya, tangan pemilik, tapi saya kasih sampel. Nah, jadi itu yang biasanya awal mula saya ajarin. Nah, setelah itu berhasil, nah, baru saya bikin satu, kalau bahasa kerennya mungkin kode kali ya. Yang dimana kode itu cuma si anjing dan saya yang ngerti. Ya, makanya pemilik harus ikut. Supaya pemiliknya tahu. Nah, contoh ya, misalnya. Ya sih, waktu saya panggil, tangan saya naikin. Dia duduk. Ya, ini kebetulan dia memang bisa duduk. Sedangkan waktu video sebelumnya, waktu kita mainin si Thor agak susah ya, tapi dia mau duduk juga ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Ya sih. Good. Nah, sekarang saat tangan saya kosong, saya panggil. Ya sih. Jangan lari dulu, kesini dulu. Ya sih. Ya sih. Ya sih. Waktu saya angkat tangan saya.
kosong. Ya kan? Nah, tapi tenang, saya tetap kasih kamu kok. Nah, kira-kira ini yang awalnya. Biasanya saya ngajarin dia nama, ikutin tangan, sama sit. Nah, contoh kalau misalnya saya tambahin. Ada tambahan satu, walaupun digerakkan dia slow karena dia takut ya. Ini udah sit, sekarang saya bikin dia down. Kalau down kira-kira tangan kita di mana? Bawah. Bawah pastinya. Kalau kita tangan ke atas, wah nggak mungkin bisa. Nah, saya coba ke bawah. Waktu saya angkat lagi tangan saya, yosi. Good. Iya. Ya kan? Nah, tapi saya nggak tahu saat saya tangan saya turunin, dia bakal turun juga nggak? Kita tes ya, dia bakal down atau nggak? Dia down. Walaupun dia bangun lagi. Nah, inilah awal-awal basicnya yang saya latih biasanya. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan dari Mas Luki, misalnya Mas Luki coba mainin, kalau ada kesulitan nanti kita benahin sama-sama. Iya. Nah, coba kalau nggak pakai ya. Nggak apa-apa, biarin, jangan dipegang. Yo sih. Biarin. Good. Coba tangannya turun. Turun. Yo sih. Good. Nice. Klik. Oke. Good girl. Keren. Pinter nih. Sekarang nggak pakai. Nggak pakai makanan, ya. Panggil, pancing aja. Tangannya pura-puranya pegang. Iya. Ayo, nggak apa-apa, kasih cium dia. Good. Suruh down. Nah, ini suruh sit lagi. Good. Kasih dulu. Suruh sit lagi, naikin tangan. Nah, keren.